yang hadir di Mas kami ini. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di sore yang baik ini. Saya yakin adik-adik sudah lelah dari duhur tadi ya, dan sudah cukup banyak di dorongan untuk kita belajar Quran yang tadi disampaikan barusan. Saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang mungkin tadi belum tersampaikan. Hadirin sekalian, sebelumnya Ustaz mau tanya, yang paling jauh dari mana ini? Ada yang dari Grobogan, ada? Oh, yang dari Demak? Ada dari Demak, Masya Allah. Salah tiga. Dari Semarang semuanya kan? Semarang, alhamdulillah. Baiklah, untuk singkat kita sore hari ini, pertama tentang apa yang dilaksanakan di penghujung hari-hari di bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan di 10 hari akhir Ramadan ini, pertama adalah memperbanyak bacaan Quran. Jadi ada sekalian, kalau bisa setiap kita perbanyak bacaan Quran dari mulai ini malam ini, ya sebetulnya kemarin ya 10 hari yang akhirnya, sampai nanti tanggal 30 Ramadan. Dulu ada seorang laki-laki sahabat Nabi, beliau membaca Quran satu bulan itu lebih dari 10 kali khatam. Bahkan selama hidupnya dia baca Quran 12.000 kali khatam. Namanya adalah Abdullah bin Umar. Kalau misalnya adik-adik tadi membaca ya dengan menghafal beberapa ayat tadi, Masya Allah, bisa ada beberapa anak yang maju. Itu ternyata di kalangan sahabat yang seperti ini sudah biasa, terbiasa. Oleh karena itu alangkah indahnya kalau apa yang nanti didapat di tempat ini dengan mendapat mushaf juga yang sudah disiapkan, maka nanti Insya Allah ketika ada event seperti ini sudah menjadi bertambah banyak hafalannya. Para ulama menyebutkan di antara yang dilakukan Nabi kepada Allah Ta'ala di surat Al-Qur'an, Rabbi, wahai Allah Ta'ala, katanya inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku menjadikan Qur'an sesuatu yang ditinggal. Kata Ibnu Hajar, yang ditinggal itu ada lima, minimal ada lima. Maka mudah-mudahan kehadiran adik-adik semua yang ada di sini sekaligus menjawab apa yang dikhawatirkan Nabi SAW. Yang pertama adalah ditinggalkan membacanya. Coba Ustaz mau tanya, yang sebelah sini yang laki-laki ya, yang satu hari bacanya satu juz, ada enggak? Acungkan tangannya. Sebelah sini yang satu hari satu juz bacanya. Satu hari 10 lembar, ada? Satu hari 10 lembar. Mungkin kalau malu-malu ya. Yang putri mungkin ada, sehari satu juz. Ada? Ada ya? Oh, baca juga? Satu hari satu juz berarti 30 hari sudah 30 juz. Ada seorang, dia berkebangsaan Aljazair. Dia baca Quran, saya lihat sendiri ya, di lantai 3 Masjidil Haram. Kemudian ternyata apa? Sedang baca Quran, tiba-tiba Qurannya jatuh. Ternyata itu adalah hari terakhir dia baca Quran. Dia meninggal di lantai 3 Masjidil Haram, sedang baca Quran, membacanya kalau nggak salah surat Al-Baqarah. Jadi Masya Allah beliau meninggal ketika sedang baca Quran. Ada lagi kasus yang lain, kalau ini tentu di kalangan sahabat ya. Utsman bin Affan membaca Quran
sampai di ayat fasayati kamulullah, kemudian beliau juga meninggal. Ringkasnya dari sekalian, yang pertama kalau bisa jangan tinggalkan bacaan Quran, terutama misalnya ya di bulan suci ini, di luar Ramadan juga sama, di bulan Syawal. Dan saya mengajak para mahasiswa juga yang hadir, usahakan setiap kita banyak bacaan Quran di mana saja. Yang kedua yang ditinggalkan kata Ibnu Hajar adalah tidak menghafal Quran. Maka alhamdulillah sore hari ini kan saya buktikan adik-adik yang ada di sini baru saja tadi, walaupun cuma 4 atau 5 ayat, sudah banyak yang hafal dalam satu kali pertemuan. Jadi kalau seseorang misalnya tidak ada niatan menghafal Quran, ini yang dicela. Seorang yang bisu saja, yang bisu itu dia berusaha membaca semampunya dan dia menghafalkan sebisanya, itu orang yang bisu. Apa tandanya kalau seseorang dengan alhamdulillah tidak bisu seperti sore ini juga ada di sini? Yang ketiga adalah sekalian, kalau bisa setiap kita berusaha memahami Quran atau mentadaburinya. Jadi Quran terjemah yang nanti dibagikan, ya itu ada terjemahnya, kemudian dibaca isinya. Lalu kalau boleh nanti baca juga tafsirnya. Semuanya saja. Adik-adik yang masih di SMP bilangnya, atau juga sebelum di SD, apalagi yang sudah SMA, apalagi yang sudah kuliah, memahami isi Quran atau mentadaburi isinya. Orang yang keempat, usahakan menjadikan Quran diamalkan. Contoh tadi di ayat yang tadi dihafal ya kan, orang-orang kafir mereka itu berharap supaya menjadi seorang muslim. Kita yang sudah jadi muslim alhamdulillah, jangan sampai malah menjadi kafir alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena memang hidup seorang muslim ini dia adalah segalanya untuk kebahagiaan dia di akhirat. Saya pernah bertemu dengan seorang gila, ada sekalian. Orang gila ini adanya di Mekah, pakai jubah, kebetulan warnanya agak keren, jubahnya agak keren. Kemudian orang gila ini sholat di sebelah saya, sholatnya sholat 4 rakaat rubaiyah, waktu itu sholat asar. Di rakaat kedua dia loncat-loncat, kemudian saya yakin dia berarti orang gila. Setelah sholat selesai, ternyata dia baca surat An-Naba, baca surat An-Naba, dan ternyata bacanya itu benar, tidak ada yang salah. Surat An-Naba urut dan maka dari itu para ulama juga menjelaskan bahwa seorang yang gila itu hafalan Qurannya tidak hilang. Jadi kalau misalnya ada orang mau menghafal juz 30, kemudian dia gila, itu hafalannya tidak hilang, hafalannya tetap masih nempel. Cuma saya tidak menganjurkan, silahkan dicoba ya kan, jangan. Adik-adik yang hari-hari ini alhamdulillah generasi penerus yang nanti insyaallah akan menjadi generasi yang lebih baik. Yang kelima, Al-Quran itu sebagai obat. Al-Quran sebagai obat segala penyakit. Oleh karenanya kalau imannya, misalnya di antara kita ada yang misalnya ya, ada orang yang kena jin dibacain Quran di rukyah, atau seseorang dalam keadaan gundah hatinya, maka bacaan Quran insya Allah menjadi tenang. Kelima kali ini adalah bagian yang kata Nabi sudah banyak umat Muhammad SAW meninggalkannya. Alhamdulillah sore ini kita buktikan bahwa kita mudah-mudahan termasuk yang dikecualikan. Kemudian yang kedua dan sekalian, usahakan mushaf yang dihadiahkan kepada adik-adik ini jangan disia-siakan. Jadi kalau misalnya mushafnya kita punya, terutama mushaf yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau,
itu digunakan sebaik mungkin. Lebih baik mushafnya rusak karena dipakai daripada mushafnya masih utuh dibungkus. Ada mushaf punyanya beberapa teman kita yang tunanetra, mushafnya itu 30 juz gini dari bawah 30 juz dan Qurannya Quran Braille, Qurannya Quran Braille itu tinggi habis ya. Jadi ternyata dimakan rakyat sebagiannya dan dia nangis. Maka alhamdulillah ya sekalian, kita sore ini dikumpulkan di sini. Mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya, dan akhirnya menjadi orang yang hafal Quran semua ya, dimudahkan untuk bisa sampai di Mekah dan Madinah ya. Satu lagi saya mendoakan termasuk kepada panitia dan semuanya untuk kita menjadi ahli Quran. Nasallahu Subhanahu wa taala anil fahdi wasamina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa taqina ma al-abrar. Allahumma ya juhala ta'alina, Allahumma ya kufara fa'adlina wa lihina siratika mustaqim wa adina ila jannatika al-na'im. Walhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.